guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, jadi video kali ini guys, aku bakal reaction salah satu video yang lumayan creepy sih ya. Dan ini tuh judulnya The Last One, jadi kayak itu kayak true horror stories atau kisah nyata yang dibuat POV gitu supaya kita bisa menikmati alur ceritanya gitu, kayak kejadian nyata gitu ya guys ya. Oke guys, dan ini cukup creepy ya guys ya, jadi judulnya jangan nonton ini kalau nggak kuat, tapi nggak apa sih, masih easy lah ya, masih kayak lumayan creepy tapi masih bisa kita rasakan ke ekstrimannya. Let's go mulai. Ini apa ini? Oh ini lift, oke, lift. Mau naik lift sepertinya orangnya guys. Bawa apa itu? Oh habis belanja kali ya, habis belanja guys. Buka apa? Sup ikan asam pedas. Ayo lo, aku takut ada jump scare ya. Assalamualaikum. Halo. Ini benar-benar videonya itu kayak bisa gimana ya? Kayak bayangin kalau yang di situ kita gitu loh guys ya. Jadi kayak bayangin aja kalian jalan tuh lewat lorong-lorong seperti itu gitu kan. Aduh. Kayak agak creepy gitu ya tempatnya ya guys ya. Dia sambil ngecek baca-baca gitu. Apaan tuh? Bagaimana saya? Apa yang terjadi guys? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada suara guys. Kaget. Baru gitu doang aku udah kaget guys. Bayangin kalau ada hantunya gitu ya. Sumpahnya beneran sepi gak sih? Kok jadi aku udah lari, aku nangis guys. Sepi banget kayak gitu. Tapi ini orang tetap berani. Gila sih. Akhirnya dia memutuskan untuk naik tangga aja. Dia turun ya guys ya. Jadi ada suara guys tadi. Apa ya? Oh my god. Ada suara ketuk-ketuk pintu. Oh, ada tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Eh, kok gak dibukain pintu sih? Waalaikumsalam. Iya, sabar, aku bukain. Iya. Oh, jadi nganterin orangnya ini guys tadi guys. Oh, jadi dia tujuannya buat nganterin makanan ke orangnya ini ya guys ya. Yang sup ikan pedas tadi kali ya. Kaget sumpah. Sumpah.
aman aman aman. Oke oke oke, sorry ya. Aku oke. Sorry ya, aku tuh kurang makan apa sih ya. Gila, kaget banget guys. Aduh, parah sih. Mending dia nginep aja sekalian di rumahnya temennya ini ya, daripada ketemu sama itu. Dia mau makan guys. Sorry, tanah. Thanks. Sorry ya kacau kau ya. Oh my god. Aku masih deg-degan ya guys ya. Makan aja bu. Aku tumpang rumah kau kejap je. Aku nak call ID ni. Kau seorang kau kat rumah? Oh dah tidur. Alamak aku bantu eh. Kenapa dia gak cerita aja ke temennya ini kalau dia kok dia tadi ketemu istri. Nah, baterai lemah tuh, di charge mbak, makanya bawa power bank. Aduh, kok agak merinding gitu ya bestie. Aduh, parah sih. Udah mulai deg-degan banget gitu loh. Baterainya habis, bayangin. Sorry ya, kok pakai Android ke Apple lah? Android ada charger tak? Udah pinjam, bateri aku dah tinggal 19% je. Oh, kamu akhirnya dia pinjam guys. Oh, kat bilik kau. Eh, sorry, aku yang patut sorry. Aku ambil boleh, aku ambil kat bilik kau. Aku takut ID kontak aku tak ada care lah. Okay guys, jadi dia mau ambil CC-san di kamar temennya ini guys. Wah bayangin, jangan-jangan tuh rumah temennya juga ada penunggunya gitu loh. Dah ini part yang menegangkan sih. Mana gelap banget lagi. Udah, mana kau letak aja deh. Left or right? Aman. Serius banget aku nontonnya guys. Kepo soalnya. Apaan tuh? Apa itu tadi? Suaranya serem banget. Udah habis kah? Udah habis belum sih videonya? Oh, udah habis guys videonya. Gila, oh my god, serem amat nih video guys. Aduh, ya udah guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa buat like, comment dan subscribe dan thanks for watching. Dadah.